Selalu bungkam, Sule menangis diceraikan Natalie Holster, tuai sorotan. Selama ini bungkam, Sule rupanya menangis saat Natalie Holster menggugat cerainya. Sule mengaku bingung akan menghabiskan hari tuanya bersama siapa. Pasalnya, Sule memahami jika tua nanti anak-anaknya, termasuk Rizky Febian dan Putri Delina, pasti akan hidup dengan pasangannya masing-masing. Hal tersebut diuraikan sahabatnya Diki Chandra. Sule pernah curhat sampai nangis, itu yang paling menyedihkan beberapa hari yang lalu. Kata Diki Chandra dikutip dari Tribun News di YouTube Selepon Camp Minggu 10 Juli 2022 lalu. Lebih lanjut, Diki mengungkapkan jika Sule memiliki cita-cita menua bersama Natalie Holster. Sule punya cita-cita ingin tua bersama Natalie. Harapan dia itu Natalie, dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dia sangat terpukul, imbuhnya. Tangis Sule pun pecah membayangkan masa depannya tanpa anak-anaknya dan seorang pendamping. Saya nanti tua akan ditinggalkan oleh Putri, Iki sama istrinya. Saya sama siapa kecuali sama Natalie, cerita Diki menirukan perkataan Sule. Menurut Diki, Sule rupanya sangat bersyukur menikahi Natalie. Ia merasa Natalie adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Buat Sule, Natalie itu suatu anugerah yang luar biasa. Masih muda, cantik, netizen suka. Sampai dia berhijab, mualaf, hapus tato, anak-anak senang, tukas Diki. Diki pun menyebut bahwa Natalie dan Sule saat ini tengah mengubah diri menjadi lebih baik satu sama lain. Sebetulnya kedua-duanya sedang berusaha memperbaiki diri untuk bisa satu, tutup Diki Chandra. Diketahui rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holster kini tengah di ujung tanduk perceraian. Pada 5 Juli 2022 lalu, Natalie Holster telah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Belum mendaftarkan cerai, Natalie Holster dan Sule ternyata sudah pisah rumah. Sebelum pergi dari rumah Sule, Natalie mengaku tak saling tegur sapa dengan suaminya itu. Ini udah gak sehat kalau satu rumah tapi gak tegur-teguran, ujar Natalie dikutip dalam channel YouTube Uya Kuya TV. Pun Natalie Holster mengungkapkan alasannya tak bertegur sapa dengan Sule. Masalah rumah tangganya dengan Sule ini mulai terjadi saat Natalie Holster dan anak-anaknya pulang liburan.